Halo guys, Mas Bro semua, sahabat semua. Nih saya pulang antar soal ujian. Lihat gerombolan sapi liar. Nih tepatnya di PT perusahaan kelapa sawit Mas Bro ya. Saya dokumentasikan hasil video saya ini nanti ke channel YouTube saya Mas Bro, sahabat semua bisa dilihat nanti. Setelah pulang dari sini saya akan upload video sapi-sapi liar ini. Jadi sapi liar ini persis sama sapi yang saya pelihara di rumah Mas Bro, sahabat semua dilihatkan. Sama juga dengan sahabat saya juga yang Mas Yusuf. Nah ini sepertinya kenyangan sudah Mas Bro, sahabat semua. Nah ini kumpulan ini di sini ada pos-pos dari perusahaan. Jadi kalau setiap masuk lewat sini, jadi itu ada batas ya. Jadi sana ternyata ada siswa dan murid saya yang bisa dikatakan anak barak Mas Bro, sahabat semua. Jadi di sini tempatnya dan ini adalah kumpulan sapi-sapinya. Oke Mas Bro, gemuk-gemukan Mas Bro. Ini sapi yang diliarkan Mas Bro, sama seperti sapi saya dulu waktu saya memelihara sapi sebelum di replanting sawit nih Mas Bro dan sahabat semua. Bisa dilihat Mas Bro ya, itu penampakannya sapinya. Sangat gemuk-gemuk ya. Itu ada yang baru lahir juga tuh, kecil Mas Bro. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12. Ini sekitar kurang lebih 15 ekoran Mas Bro, sahabat semua. Ini saya pulang dari mengantar soal ujian sekolah di SD 009 Niki. Jadi anak buah saya, murid saya itu sangat jauh-jauh. Ini saya ngantar soal dari rumah ke rumah Mas Bro, dan ini masuk di area perkebunan kelapa sawit. Nah ini penampakan sapi-sapinya Mas Bro, bisa dilihat Mas Bro ya. Nah di daerah kami memang sapi ini dengan cara diliarkan di area perusahaan ini tidak dilarang Mas Bro ya, sahabat semua boleh, yang penting sawitnya sudah besar-besar, tidak lagi kecil-kecil. Oke Mas Bro, sahabat semua. Oke, nanti bisa dilihat di channel YouTube saya Mas Bro ya. Jadi ini oke, orang dari pasar Mas Bro masuk ke area perusahaan. Soalnya memang ada perumahan. Tidak saya video tadi Mas Bro ya. Ini saya pulang ketemu dan saya video. Gimana Mas Bro, sapinya? Satunya jinak-jinak tuh Mas Bro dan gemuk-gemuk. Ini orang-orangnya lain. Nah ini dari anu ya, orang dari perusahaan yang kerja di perusahaan, dia lewat ya. Oke Mas Bro, sahabat semua, sudah 3 menit saya memvideo dari kumpulan sapi ini. Jangan lupa subscribe, like dan komentarnya Mas Bro ya. Dan ini adalah petualangan saya di siang hari ini. Sebenarnya dari pagi sih Mas Bro ngantar soal tadi, cuman ini pulangnya sampai sekitar jam 11-an mungkin Mas Bro ya. Itu bisa dilihat penampakan sapinya. Sapinya sepertinya jinak-jinak itu Mas Bro. Tidak ada yang bertali Mas Bro, sahabat semua. Jadi benar-benar sapi liar yang diliarkan mencari makan sendiri. Mungkin ini orangnya pulang, kemudian nanti bisa di datangi lagi, dilihat dan dimasukkan kandang mungkin. Ini ada kandangnya juga Mas Bro mungkin. Oke Mas Bro, sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses peternakan sapi pada lokal asli Indonesia, makin jaya makin mantap. Oke, wassalamualaikum. Salam sukses untuk kita semua.